Anda berada kita lihat kick off babak kedua akan segera dimulai. Bisa tertinggal 0-1 dari pasukan SRJ FC yang bermarkas di Jalan Bintang Grand Provinsi Banten. Kita lihat kick off babak kedua setelah dibunyi oleh sang pengadil lapangan Bu Awang dibantu AWE 1 bung Deli Salamang, AWE 2 bung Rohim yang memimpin turnamen sepak bola berjak kami ini sore hari ini. Kita lihat nomor punggung 12 terpasara oleh FC alihkan AWE Fandi, Opadi Ahmad. Bola di pantau oleh kapten kesempatan SRG. Ada Salim. Kiri umur ke selamat di para Edo. Menyisir dari seksi sebagai ini kita arah Edo. Pemain yang cukup berbahaya, cukup licin. Namun kita lihat penjaga mampu menanam sudut bundar. Kita lihat lagi-lagi bola masih dikuasai pasukan pasar oleh FC. Ada Adit. Kiri umur 1-2 para Broy. Nomor punggung 2. Nomor 10 ada Broy. Kita lihat backpass, angkat lebar yang kakirinya, melambung tinggi, kita lihat diarahkan para follow, lagi follow, bawa backpass bawah, lagi-lagi Fanny Premier yang cukup tangguh dari pasar rawa LFC, nomor punggung 3 tahun Deddy, kita lihat lagi-lagi dari backpass belakang, SRG, mengalihkan serangan dari sisi sebelah kiri, angkat nomor punggung 14, berbahaya kita lihat dari SRG FC. Ari Yudo, serangan 1-2, kontra FC yang berhasil dialirkan pasukan SRJ FC yang berambisi untuk bisa mencuri 1 poin ataupun 3 poin untuk maju ke babak berikutnya. Kita lihat lagi-lagi nomor punggung 14 ke sektor lapangan tengah 1-2 sentuhan dari SRJ FC. Ada Abun, lagi-lagi Abun. Namun kita lihat sebelum bunda bisa mencuri gol tepat di babak kedua. Kita lihat lagi-lagi Arli, angka dia, ada Edo, nomor punggung 2 yang maju ke setelah tengah-tengah Edo. Lagi-lagi Edo, dipaskan oleh nomor punggung 7 di pasar awal Ambon. Lagi-lagi Ambon, 1-2 sebuah. Gekpar, mundur terlihat, lagi-lagi berpunggung oleh pasukan pasar awal. Ada Ambon, serangan dari sektor sebagian kita lihat, angkat melambung tinggi, namun dengan lubat. Dipaskan oleh pasukan pasar awal FC. Ada Rian, Rian arahkan ke setelah sebelah kanan. Ada Bacol, Bacol masih Bacol. Dikepung dua pemain pasar Leipzig. Ada Broy, Broy nomor punggung 10. Umpan terupas pada nomor punggung 5 dan Bacol. Bacol, Kevin angkat kosong. Namun ada Betep, kita lihat lagi-lagi bola pindah arah-arah. Wasit, wasit, wasit. Terjadi pergantian pemain, lagi-lagi bola masih dikuasai pasukan SRJ FC. Kita lihat, lagi-lagi masih dikuasai pasukan dari sektor sama kiri. Ada nomor 15, Riyadi, arahkan ke sektor sama kiri. Namun ada standar pendek yang cukup tangguh dari pasar oleh FC. Kita lihat yang cukup pekar, lagi-lagi ada Bacol, Bacol, lempaskan dari Salim. Dari lini pertahanan ada Eli, lagi-lagi Eli angkat umpan terlepas, lagi-lagi kurang akurat. Namun dengan lugas, dengan tenang, Pelo mampu menjauhkan skor bundar dari sisi pertahanan SRJ FC. Kita lihat, lagi-lagi bundar meninggalkan lap, menggusur dari satu sebelah kiri, nomor 18. Namun kita Rian, Rian dapat dijinakkan oleh nomor 18 dari SRJ FC. Kita lihat ada Satria, kita lihat Satria. Pemain yang didatang dari PS Pamungkas. Bahkan 6 pemain pasaran oleh FC yang maju ke jantung pertahanan SRJ FC untuk bisa mencuri kemenangan. Lagi-lagi dia mundur sebentar, kita lihat angkat melambung tinggi, berbahaya. Lagi-lagi dengan lugas, 1-2 berbahaya. Namun dengan mudah ditangkap umpan terlepas, berbahaya. Berbahaya diangkat Kevinnya lagi-lagi. Namun kita lihat, kita lihat Broy angka dengan kirinya tepat, berbahaya nomor 2 dengan mudah dikuasai pasukan SRJ FC yang bermain cukup konsisten hari ini. Tendangan spekulasi berbahaya kita lihat, namun cukup kempal serangan baik dari sebagaimana ada Edo, lagi-lagi Edo. Ya, 1-2 setuan perlombaan 16 Alprecek baik pas dia apalagi Edo, lagi-lagi Edo keping ah, namun cukup lugas defender dari sektor sebagai pasal FC nomor punggung 18. Apa yang terjadi? Allah kali tadi ya.
Itu lagi-lagi Satria. Satria masih memasuki bundar. Satu dos buan. Lagi-lagi serang dari sisi tersebut kiri. Bola masih dikos oleh pasukan SRT FC. Langkah kan terik sampai sama kiri. Lagi-lagi Satria. Kirim umpan pertama punggung dua Edo. Namun Edo. Lagi-lagi Edo. Kita lihat. Ada dua pagar betis, tiga pagar betis. Ada Edo. Namun membantu pagar betis dari pasukan. Pasar oleh FC. Ada Boy. Boy akan dia melebar sama kiri. Pada nomor punggung sufur masih mengajar sufur bunda. Ada Boy. Namun salah pengertian lagi-lagi. Kita lihat. Boy dipasuk oleh pasukan. Pasar oleh FC. Kita lihat. Lagi di nomor punggung 5. Turun ke dia Batol. Lagi di Batol. Batol. Masih pakai saja. Nomor punggung 7. Lagi-lagi. Gempas dengan Salim. Lagi-lagi angkat. Crossing. Berbahaya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Terjadi krimis di lini pertahanan kesempatan SRJ FC. Nomor punggung 13. Boy. Lalu angkat. Lagi-lagi kita lihat. Berbahaya dari sektor lapangan tengah. Serangan baik. Berbahaya. Keluar dari sarangnya penjaga gawang. Pasar awal FC. Kita lihat BTR. Menangkap sekulit bundar. BTR. Lambungkan sekulit bundar. Jatuh di lini pertahanan kesempatan pasar oleh FC. Ada Beroy, Bebo Beroy, pada Adit, lagi-lagi Adit, melebar ke sebelah kiri, satu terus buat, pada Adit, lagi-lagi salah perhatian, bola dikuasai pasukan, pasar oleh FC, nomor punggung 12, Pandi, namun kita, ayah, namun kita lihat, ditangkap dengan luas oleh penjaring akan melempar pada Edo namun kurang lebar lagi-lagi Satria pada Edo merolak arah ke sebelah kanan pada nomor punggung 11 kita lihat lagi-lagi arah Beto Beto angkat berbahaya kita lihat 16 besar ada Edo ke center sebagai per nomor punggung sebelah sana Beto lagi-lagi Beto satu dua lima Adit umpan darah umpan terus berbahaya kita berbahaya kita nomor punggung angkat berbahaya namun kita lihat salah pengertian yang mengkebur habis kita lagi-lagi angkat berbahaya kita lihat ada Edo lagi-lagi Edo lagi-lagi Pak Edo serang baik berbahaya Edo lihat melihat liuk Edo kirim umpan terupas dan nomor punggung 16 Edo namun ada wih benteng terakhir yang cukup tangguh wih dari pasar Efrin melebar bernama punggung 7 pada Ambon Ambon Beta bernama punggung 12 Tiara Fandi Fandi angkat umpan dia gol namun 4 kali ini pertandingan kesempatan SRJ FC kita lihat lagi-lagi Eli melebar sebelah kiri bernama punggung 11 dari pasukan SRJ FC namun berbahaya bolanya lewat kosong di pertahanan berapa kedua kita lihat ada Edo Kerping satu dosa Abraham namun berapa oles kita lihat lagi-lagi menghasilkan dengan kita lihat lagi-lagi Boy Alek angkat berbahaya kita lihat menghasilkan Boy lagi-lagi Boy namun membentur wing kanan Boy namun Boy masih bisa menguasai bulat satu dosa dua ada Adit angkat tinggi dia bersari pemenuhi seteraban pertama SRJ FC ada Eli umpan darah ke seter bakal namun di empat sekali nomor punggung 14 ada Ludo lagi-lagi Ludo serangan dari seteraban tengah ada nomor punggung sebelah kita lihat dipotong saja oleh sang defender nomor punggung 2 kita lihat ada Abu lagi-lagi Abu defender cukup tangguh dan digantung pertahanan kesempatan pasar oleh FC kita lihat lagi-lagi SRJ terus sangat berset nomor punggung 5 terlalu bebas lakukan sudah tidak ada rekan-rekan SRJ FC lebih dominan lebih unggul melalui sektor lapangan sebelah kiri melalui sang sektor asal bersayap saya mencukupi rumah kita lihat lagi-lagi akan loh jepit hampir ada Oli angkat dulu dua ini gue bingung nih Broy, berbahaya. Lagi-lagi kita lihat bola berkuasa pasukan pasukan FC. Ada lihat terjadi pro tidak. Kita lihat lagi-lagi ada Edo yang pindah operasi di sana sebagai ini. Edo. Berbahaya, jebret, kemping. Namun kita lihat aman. Ada defender nomor punggung 2 lagi-lagi Abu kirim ke umpan pertama punggung 3
Ketika para Adit melebar bernomor punggung 3 ada Dedi. Lagi jadi mulia Adit Dedi. Back pass para Adit. Lagi-lagi Adit. Umpan daerah. Bernomor punggung 7. Ketika ada Abu. Umpan daerah berbahaya. Ada Edo. Umpan menusuk. Di jantung pertahanan SRJ. Lihat. Dibuang segala Salim. Kita lagi Salim. Cukup kewalahan kita mengenai pasukan Pasar FC. Ada Baboy. Lagi-lagi dibeli. Pasukan SRJF, perlu dikolongi nomor punggung 11, kita lihat Bejo, cukup rapi Bejo, namun kita lihat, woi, berbahaya, membenturkan punggung 4, kita lihat, serangan bertubi-tubi yang oleh pasukan Pasro FC, namun dibuang ke depan, lagi-lagi Dedi, Dedi lewat, serangan dari Edo, serangan dari center sebagai para pasukan SRJF, kita lihat, boleh dikuasai pasukan Pasro FC, kita lihat, satu berbuang, pada Adit, lagi-lagi terjatuh. Itu adalah nomor punggung 18. Kita lihat, lagi-lagi nomor punggung 18. Dari pasar oleh FC. Ada Rian, lagi-lagi Rian. Kita Rian, pada Boy. Ah, terjatuh bro, Dedi. Dedi, namun itu dibuang lagi-lagi oleh Salim. Angkat kelas ke depan. Namun terlihat tidak ada rekan-rekannya, dibiarkan sebagai penjaga. Lagi-lagi Broy, dipotong oleh Satria, bekerja sebagai Edo. Lagi-lagi Edo, ke center lapangan mengenai Peceng. Lagi-lagi Peceng, dengan umpan pada Satria, umpan diagonal tropis. Namun offset Satria, angkat dengan kacanannya, melambung, jatuh di jantung pertama SDF yang dikepung di sore hari. Lihat, serangan 7 hari, 7 malam, belum berhenti untuk bisa menggempur pasukan SRJ FC. Pasar oleh FC Rian. Lagi-lagi angka depan ya. Ada nomor 4. Umpan ke lambung TV. Lagi-lagi pasar oleh FC. Ada Edo. Kita lihat. Lagi-lagi ada Peceng. Peceng. Disundur sudah oleh Dedi. Melebar semakin dia. Dikejar nomor 8. Nomor 9. Dari SRJ FC. Ada Abon. Lagi-lagi Abon. Abon terlepas. Lagi-lagi sudah kepada Edo. Edo. Pressing. Namun Bejo mundur saya. Lagi-lagi tendangan-tendangan sepak pojok bermain Bejo. Disundul lagi-lagi ya. Terlalu cepat dari hari Minggu esok. Di mana kita lihat perlu ketahui Maros FC dari Bojong Rabu dan Karing. Mereka akan berhadapan dengan N14 yang bermarkas di Kojan. Kojan Warung Gadung Kaler Jakarta Barat. Mampu kita ketahui untuk bisa maju ke babak 8 besar. Mampukah pasukan N14? Pertandingan ini Anda bisa lihat di HP-HP kesayangan Anda melalui channel Mendik Putra Gembel dan juga bersama Ado Kodo 96. Jangan lupa Anda cukup subscribe. Pertandingan setiap hari Sabtu dan Minggu, turnamen sebuah ujian kemiri yang cukup menarik kita lihat. Bersama komentator Hamal juga, Bung Dina Permana Putra dan Bung Gabel Klana. Kita lihat. Dan juga pendukung di sore hari ini ada Yunus Sport yang menyediakan sepatu olahraga dan kaos olahraga. Ada Sanggar Ayu bersama Bapak Mawi yang menyediakan tenda-tenda pesta. Ada Abdi Remaja Kontraktor yang berbidang operasi pembuat trans besi. Dan juga ada distributor air mineral gelas bersama Joni Karo-Karo. Dan juga ada Selamat Riyadi SR Furnitur yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, RT03 RW05 Kecamatan Benda Juruni Tangerang Banten. Wasit deras mereka alirkan dari sektor lapangan kiri maupun sektor sebelah kanan dengan pemain-pemain sayap yang cukup cepat. Kita lihat, namun di mana kesebelasan Pasar oleh FM cukup kewalahan meladeni pasukan SRJ MC yang mempunyai gelandang-gelandang cukup energi. Serang baik, namun offset tidak ada. Berlalu tendangan bebas. Lee, lagi-lagi angkat Lee. Pasar FC, namun kita lihat lagi-lagi pelo. Lagi-lagi pelo. Pelo, nomor punggung 4 dari SRJ MC. Cukup tangguh, kita lihat Satria. Dipotong nomor punggung 2 ada Abu. Lagi-lagi Abu. Bekirnya. Umpan terlepas. Namun lagi-lagi dipotong oleh Pelo. Ya. Bersamaan dengan itu. Berakhirlah babak kedua. Skor tidak berubah.